menandakan bahwa proses pengelolaan keuangan di Kabupaten Sragen sudah berjalan. Dan kemudian 2020 ini pertemuan kita sedikit, berarti kan BDP kita semakin lama semakin berkualitas dan kepatuhan kita dalam melaksanakan memperbaiki temuan-temuan yang ada, capaiannya sudah mencapai 95% lebih, dan itu capaian yang sangat tinggi mengingat rata-rata di Indonesia kepatuhan itu 75%. Untuk Jawa Tengah memang di atas rata-rata sebenarnya, tapi angka 95% itu luar biasa. ASN Kabupaten Sragen luar biasa, terima kasih banyak. Ini menandakan bahwa kita on the track dalam pengelolaan. Kan Mas, ada catatan-catatan kecil ya, Bu, yang perlu dibenahi dan ditingkatkan apa, Bu, yang ditutup? Biasanya catatan-catatan kecil itu masalah aset, kemudian bos, kemudian kekurangan volume dalam pengerjaan. Tapi semakin kesini temuan itu semakin sedikit. Dan khusus untuk tahun 2021 nanti, target kita pada nanti pemeriksaan 2022, kan yang diperiksa 2021, bos kita tuh harus sudah nombor. Nah, harapannya WTP ke depan nanti lebih berkualitas lagi, karena bos sudah tidak menjadi permasalahan. Dan bos itu kan butuh energi khusus, apalagi kita punya SD itu hampir 500 lebih. Dan kalau SD itu biasanya tidak punya tenaga administrasi khusus. Nah, ini yang menjadi problem, sehingga kita harus buatkan sistem supaya semuanya non-tunai dan akan lebih mempermudah.